Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Saya untuk subscriber semuanya, ya selamat beristirahat ya, waktunya istirahat. Oke, kita kalau istirahat nggak istirahat dulu, mainan video, bikin video, nyepam nyepam ya. Baik, ini kebetulan hari ini kita kedatangan konektor ya dari kota Klaten. Ini pesen dari kota Klaten, ini jack listrik konektor. Oke, jack listriknya agak gaul ini nampaknya ya. Ini ceritanya Pak Sound Engineer Pak Haji Jen lagi ini kabelnya dimakan tikus guys, jadi ini beli baru untuk mengganti kabel power build up nya nih. Ini dapat mirip build up ya, mantep. Ini kayaknya kuningan, agak model kuningan ini, jadi biar nggak cepet leder alias kebakar ya. Ini tulisannya di sini 16 ampere 250 volt. Nah, kabelnya kayak kabel build up tenan. Sorry guys, goyang-goyang. Ini kabelnya Perdana Kabel ya, mereknya Perdana Kabel. Ternyata setelah saya googling, maklum orang awam ya, ada kode NYYHY. Itu ternyata ada artinya guys. Setelah saya googling, jadi NYYHY itu adalah keterangan bahwa kabel yang berinti tembaga, ada isolasi PVC, yaitu isolasi PVC, kemudian hanya itu keterangan kabel fleksibel alias rabut, kemudian Y lagi itu adalah isolasi PVC. Ini ada daftarnya, ternyata ada maknanya. Sering lihat tulisan di kabel itu, cuman ini apa kode-kode ini setelah di googling itu ada artinya ternyata. Nah, ini ukuran 2,5 mili. Ini Mbah Pleret harus beli ini untuk kabel akinya ini. 2,5 mili minimal. 2 kali 2,5 mili artinya kabel ini dua kabel ya, dua serabut. Dua serabut. Ada dua, misalnya tiga ya tiga. Nah, ini berkekuatan 300 sampai 500 volt ya. For sound system. Nah, ini. Kita lihat kabelnya serabut 2,5 mili, cukup gede, cukup mampu secara tabel apa ya, tabel elektro. Saya googling-googling juga, ini ada istilah KHA, kemampuan hantar arus. Jadi kalau sesuai tabel ini, kabel 2,5 mili itu mampu menghantarkan arus 26 ampere. Nah, apalagi kalau yang di sini pemasangan kayak apa, AC itu AC 2 PK ya, pakai 2,5 mili, cuman yang bukan serabut, sing engkel. Nah, ini tuh Mbah Pleret kabel ini digunakan untuk kabel sound Larsel. Iya, cocok, harus ganti ki pak yang 2,5 mili ke aki nih. Cukup gede ya. Ini di harganya juga cukup muni. Ini yang jelas lebih dari 50.000 ini lebih ini. Ini pengunci kebok, ini pengunci kebok. Sudah paketan ini, sudah dapat. Sudah dapat. Waduh, kita ya. Sik guys. Nah, ini fungsinya untuk mengunci kebok, ini dilepas, dimasukkan, set. Bok powernya ibaratnya ini untuk mengunci, jadi sudah cukup canggih ya, sudah dikasih penguncinya. Nah, kayak gini wes dijamin rosok. Ini jacknya,
mereknya apa lagi? Ford, mereknya Ford. Gitu guys, panjangnya ano 1 meter lagi ya. Iya, 1 meter apa ya? Setengah. 1 meter setengah ya kayak panjangnya ya. 1 meter ini berang depan muka. Oh, mungkin coba. Coba diukur Mbah Pleret dulu ya. 1 meter setengah iki berarti 1 meter kuwi pirang senti? 100. 100 berarti 150 senti panjangnya. Enggak ngukur, guys, tapi ya cukup untuk kabel sound engineer ya. Ini disponsori Mbah Turi sound engineer. Nah, kalau Mbah Pleret beli kabel nanti kita video. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Para Jagoan Neon. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Mari istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.